Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Yang berusaha Tuan Haji Suhaim Aziz bin Mustafa Aziz, Timbalan Pengarah Akademik Profesional Kulim. Sini tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, alhamdulillah pada tengah hari yang mulia ini dapat bersama kita dalam satu majlis dan diberikan satu tanggungjawab untuk saya menghuraikan untuk tajuk rasuah, ya, untuk apa tu pengetahuan kita lah, ya. Jangan kita kata, oh aku ni boleh jadi tak terlibat dengan rasuah, kerja buat aku tak terlibat dengan rasuah, tapi boleh jadi sebagai ilmu yang kita boleh ambil. Kerana kalau nanti kita akan melihat beberapa kes rujukan di SPRM yang melibatkan jawatan-jawatan tinggi lah, ya. Kerana yang melibatkan rasuah ini kebanyakannya yang mempunyai kuasa dan kedudukan dari sudut tanggungjawab yang ada pada dia. Baik, cuma pada tengah hari ini kita nak mengambil kepahaman iaitu berkaitan dengan rasuah. Ya, seperti yang kita edarkan, henau ada 3 lay, 6 muka surat. Ya, kalau 3 lay ni, 6 muka surat ni mau 2 jam. Tapi kita akan buat secara apa tu cepatlah sikit laju. Ya, kerana hak ni yang kita petik dari SPRM dan contoh-contoh apa itu kesalahan yang apa diambil tindakan oleh SPRM. Baik, kita tengok pada muka surat yang pertama, maksud daripada rasuah itu penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun. Mana termasuk semua tu, hadiah pun sama sekiranya mana ada perkaitan dengan suapan. Nanti kita akan tengok bagaimana yang hadiah yang dibolehkan dan hadiah yang dikira sebagai bentuk suapan. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Maka itu suapan dalam nak mendapatkan sesuatu projek. Maka dapat projek, maka diberi hadiah seutas jam tangan. Baik. Maka disebutkan di sini ada apa tu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Ya, kalau kita tekan di situ tu, kalau di komputer tekan link tu, dia pergi kepada PDF akta tersebut yang mempunyai buku, empat buku akta tersebut, 71 muka surat. Jadi kita tak peringat nak bagi tahu tuan banyak pula 71 muka surat. Ini pun kita peringat pasal tuan-puan tak ramai. Ada 19 orang kita peringat. Baik, itu nampak warna tu. Bagi cantik sikitlah. Baik. Jadi itu dari sudut SPRM lah. Dia ada 4, ya. 4 kesalahan utama rasuah. Iaitu pertama, meminta atau menerima rasuah. Minta minta pun kesalahan. Terima makna menerima, memberi dan menerima. Minta pun kesalahan. Minta ni boleh jadi, kalau kita nak beri contoh apa tu, kita ditahan, kan? Kalau dulu-dulu polis apa dia panggil polis pacak, kan? Duk tunggu tepi jalan, kemudian tahan kita. Kita naik motor tahan kita. Kemudian dia tahan kita, dia beri, dia kata apa ni nak saman ni, sekianlah ada kesalahan. Itu kalau tak mau saman, minta, dia nak minta. Tu minta. Kan? Kalau hang tak mau saman, hang bagi RM50 lah. Tu dia minta. Kan? Dan kita beri, maka kita terlibat sama. Walaupun kita berasa aku nak lepas diri daripada kena saman. Kan? Sepatutnya tak apalah kalau tuan nak saman, tuan saman. Begitu. Baik, itu meminta, menerima, memberi, menerima. Kemudian menawar, memberi suapan. Suapan. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Ini satu lagi.
Tuntutan palsu pun dikategorikan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ya, boleh jadi apa itu tuntutan perjalanan, kan? Ha, kalau boleh jadi kita terlibat ini, boleh jadi tuntutan palsu itu tuntutan perjalanan. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada terlibatlah dengan tuntutan palsu ini. Nanti kita akan tengok apa contoh yang disebut bagi setiap kesalahan ini. Menggunakan jawatan terkedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Itu yang keempat. Baik, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Ia ini rasuah menurut kacamata Islam. Kerana kalau kita tengok SPRM tu benarlah dia ada perkara yang apa dari sudut apa maksud dia itu dia bukan dalam rasuah, tapi kerana akta SPRM memasukkan dia. Jadi kita kena baca sama. Walaupun dia dari sudut kacamata Islam tu dia tak sebut sebagai rasuah. Dia boleh sebut sebagai syartah apa tu menyalahgunakan kedudukan kuasa yang ada pada dia. Tapi kerana dah di Malaysia kita akta itu perkara tadi perkara apa menggunakan kedudukan, kemudian ha, tuntutan palsu dia duduk di bawah rasuah, maka kita kena ambil apa tu ambil kepahaman sama supaya kita tak terlibat dan supaya kita tidak apa itu terkenalah penalti pada kesalahan rasuah. Baik, menurut kacamata Islam seperti yang disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah mentakrifkan rasuah dengan sebarang pemberian bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan, sebaliknya memasukkan hak benar ataupun sebaliknya membenarkan yang palsu. Ya, sama. Baik, merujuk kepada Al-Qurani dalil larangan rasuah itu atau rasuah lah dalam bahasa Arabnya dari suratul Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah bil batil wa tudlu biha ila al hukam. Inilah kalimah apa yang dipahami sebagai rasuah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, menghulur waktu dulu biha menghulurkan harta kamu ilal hukam kepada para hakim. Ha, maka itu disebut sebagai rasuah. Ha, sebab itu dalam terjemahan tu dah di apa tu diberikan ya, dalam terjemahan tu kurungan tu in bracket tu memberi rasuah. Litakulu fariqan min amwalin nas, kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa. Wa antum ta'lamu, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Baqarah ayat 188. Baik, Dr. Yusuf Al-Qardawi berkata termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil ialah menerima rasuah atau suap, iaitu wang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya, menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya. Maksudnya hukuman ini boleh jadi memihak kepada dia. Ya, boleh jadi kita katakan dalam apa itu perbicaraan dalam menentukan hak, kan? Boleh jadi hak apa kita katakan hadana, hak penjagaan anak, kan? Maka dia berkehendak nak jaga anak, maka dia rasuah, diberikan suapan agar keputusan itu memihak kepada dia, kan? Ha, boleh jadi asal dari sudut apa tu keputusan tu tidak memihak kepada dia, tetapi kerana diberi rasuah maka keputusan hukuman tu jatuh menguntungkan dia, maka dikira sebagai Allah SWT Muhammad rasuah. Atau hukum yang merugikan lawannya menurut kemahuannya, samalah berlawanan. Atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda kerana ada suatu kepentingan dan sebagainya dalam kitab Al-Halal Wal-Haram Fil Islam ke surah 626. Baik, itu ayat Al-Quran dalil yang menjelaskan pengharaman rasuah. Kemudian hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Dua sekali. Hak beri dilaknat, juga hak terima pun dilaknat. Maksudnya Rasulullah melaknat pemberi dan penerima rasuah. Riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Di sini jelas bagi kita bahawa pemberi dan penerima rasuah dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam hadis tersebut la'ana Rasulullah.
Bila mana la'ana Rasulullah, Rasul melaknat, maka dalam masa yang sama mendapat laknat daripada Allah. Demikian juga taat kepada Rasul secara automatik, maka dia taat kepada Allah, kerana Rasul datang membawa ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun bagaimana pula orang yang menjadi orang tengah bagi aktiviti tersebut? Ini pemberi A, penerima B. Orang tengah. Dan orang tengah yang apa kita sebut mempertemukan atau mempermudahkan bagi urusan rasuah. Maka ada hadis yang menjelaskan dia. Hadis riwayat dari Thauban radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war ra'isha, ya'ni alladhi yamshi bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah, penerima rasuah dan perantara yang bersifat penghubung antara kedua-duanya. Jadi yang orang tengah pun sama mendapat laknat kerana dia ada keterlibatan dia. Sama juga hukum bagi berkaitan dengan arak, khamar. Jadi 10 orang yang terlibat dengan arak mendapat laknat daripada Allah ataupun berdosa kerana berurusan dibat dengan arak, walaupun dia hanya bawa arak ya. Disuruh kepada dia bawa arak, pergi bawa kepada si A, bawa pergi. Dia bawa ya. Kenapa dia dikira bersalah? Kerana dia bawa dengan sebab dia bawa tu kawan tu minum. Walaupun dia bawa, dia kata aku tak proses pun arak ni, aku tak minum pun arak ni, tapi kerana dia mempermudahkan orang minum arak. 10 orang, banyaklah lagi hak pembuatnya, hak minum sendiri, hak menghantar, banyaklah 10. Saya pun lupa 10, saya banyak sangat kan. Hak bawa, hak bawa, orang kata hak ni, hak bawa ni pelayan, pelayan ni nak bawa arak. Baik, maka dia terlibat dengan arak secara tidak langsung, cuma dari sudut Allah Subhanahu Muhammad, dosa dia tu berbezalah. Ya, dosa orang yang minum, dosa orang yang buat, dosa orang yang bawa tadi tu ada. Kerana dosa itu dilihat dari sudut kesalahan dia lah. Hak ni salah dia tu kerana dia dengan dia bawa orang tu minum. Hak buat walaupun dia kata aku buat ya, tapi aku tak minum. Kerana dengan dia buat orang boleh minum. Walaupun apa dia kata aku buat ya, aku tak minum. Aku buat ni pun nak jual kepada orang bukan Islam yang minum arak pun tetap dikira salah, pasal perkara yang salah apa dari sudut hukum Islam ni, perkara yang hukum haram pada Islam, maka haram untuk kita nak berurusan dengan dia. Ya, contoh kita bagi contoh mudah. Boleh jadi kan belakang rumah kita hutan, macam belakang rumah saya hutan. Banyak binatang tu, lembu pendek. Itu kita pun pasal hidup banyak duk ganggu tanaman apa semua, kita pasang perangkap. Itu kena. Kemudian kita pun hello. Acung mana kan? Main ambil ni ada sekok ni besar, elok kan. Sekok ni sepiku, aku sepiku, dua piku apa besar. Contoh lah. Kemudian kita kata hamil ambil ni, elok lagi ni. Mati pun tak lagi, elok lah. Perangkat kena perangkat. Lepas tu buat mari 100 sudah. Tu tak boleh. Pasal bila hukum haram, maka kita tak boleh berurusan, berurus niaga dengan dia. Nak jual tak boleh. Cuma kalau kita kata pasal kita nak buat apa dia, takkan kita nak bunuh dia lepas pun. Jadi kita nak suruh dia urus, mengambil proses nak buat lagu mana buat, tak apa. Tak apa lah lagu tu. Cuma nak jual tak boleh, nak mendapatkan keuntungan daripada tak boleh. Sama lah arak ke apa semua. Pada perkara yang haram menurut hukum, kalau yang lain-lain tak apalah. Yang lain-lain menantang yang boleh makan tak apalah. Kita tangkap ikan, jual ikan tak apalah, kerana boleh makan. Hak ni hak haram. Kita tak boleh berjual beli, bermuamalah dalam Allah Subhanahu Muhammad perkara yang haram pada hukum, pada hukum kita. Baik. Nah, itu selesai muka surat yang kedua. Menurut kacamata Islam tu, makna kata Allah Subhanahu Muhammad memberi dan menerima, juga orang tengah terlibat sama mendapat laknat, mana dosa lah, dosa besar. Laknat ni bila mana lafaz hadis Nabi SAW la'ana ni memberi satu hukum berat tu, diklasifikasikan sebagai dosa besar. La'ana Allahu rasi wal murtashi, kemudian la'ana Allah, la'ana Rasulullah ni, kemudian hak yang apa
menyerupai lelaki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. La'an Allah, Allah melaknat kan? Menyerupai kan? Hak transgender tu dia tukar tau. Dia tukar teruk kalau hak transgender kan. Dan kita tak tuduh siapa lah kan? Hatta mari sajak pun kita tak tuduh lah dia. Pasal perkara tu kita pun di luar Allah SWT Muhammad pengetahuan kita kan? Di luar pengetahuan kita. Sebab tu saya dalam kuliah pun bila setuh bab ni, kita tak apa menghukum. Sehingga kan di masjid camp lepas, dalam kuliah tu disebut sikit. Kemudian ada seorang pegawai itu dia mari cerita, dia kata ada dulu ni anak kepada anggota yang lahir sebagai khunsa. Ada dua alat. Dia cerita. Kemudian doktor nak suruh si mak ayah ni nak kena pasti lelaki ke perempuan. Karena ada dua. Maka diklasifikasikan dia bila kata khunsa ni dia dua. Satu muskil, yang kedua ghairu muskil. Ghairu muskil tak apalah. Tak muskil. Maksud walaupun dia ada dua alat tapi dikenal pasti hak mana berfungsi. Boleh jadi buang air kecil dia kot tu, berfungsi dia kot tu, maka hak tu ghairu muskil. Satu lagi muskil. Maka hak ni diklasifikasikan muskil. Kerana doktor pun nampak apa tu, kita nak sebut ke mana? Biasanya dia pada apa nama apa dua apa alat kelamin dia, maka diklasifikasikan lelaki kan, pada masa tu. Baik, kemudian bila meningkat usia, rupa-rupanya yang alat kelamin lelaki itu tidak berfungsi, yang fungsinya perempuan. Akan tetapi masalahnya kerana hari ini teknologi moden boleh buat operation dah. The operation dah buang yang perempuan. Maka masa kelahiran dan daftar kelahiran itu sebagai lelaki. Rupanya dari sudut Allah SWT Muhammad nak kata dominan. Dominan dia rupanya adalah perempuan. Cuma dia dia kata perkara itu berlaku 20 tahun dulu lah. Maksudnya budak tu, bayi tu dah 20 tahun lah umur hari ni kan? Maka nak sebut di sana bila kata khunsa muskil ni dari sudut kalau kata Allah SWT Muhammad, siapa-siapa yang khunsa muskil ini dia boleh kita kata, benar lah kita kata umpamanya boleh jadi sajak tu kes macam tu contoh kan? Kerana lahir dia kemudian ada dua, tak tahulah kan, dia dikelir dia khunsa, dia ada dua alat kan. Kemudian masa bayi kan macam tadi ya, maka didaftarkan sebagai lelaki. Rupanya bila meningkat usia ni nampak dia punya kita sebutkan apa nama fizikal dia sebagai perempuan, semuanya sebagai perempuan. Akan tetapi dari sudut Allah SWT Muhammad pada alat kelamin dia dah pun dia dioperate dan sebagainya. Baik, itu sikit. Maksudnya bila sesuatu perkara ni jangan mudah untuk kita menghukum kerana kena ke perkara tersebut di luar pengetahuan kita, melainkan kita ni ibu dan ayah dia tak apalah kan. Ha tu. Baik. Kemudian kita patah balik panjang ni. Baik. Kemudian mari pula kita main pula masuk ke apa tu SPRM punya. Ya, akta dalam SPRM dan contoh dia. Baik, dalam kamus Webster perkataan corruption. Ha ni apa rasuah tu daripada corruption. Membawa maksud sebarang tindakan dan perbuatan yang menjejaskan integriti, kemuliaan akhlak atau prinsip moral, keadaan yang rosak atau keji, hilang kesucian atau integriti, menghalang kejahatan, tidak suci, rasuah. Kurang integriti atau kejahatan terutama terdedah kepada rasuah, menggunakan kedudukan yang diamanakan untuk keuntungan tidak jujur. Walau bagaimanapun perkataan ini digunakan, ianya membawa gambaran yang negatif. Dalam bahasa Melayu, perkataan rasuah itu bahasa apa Inggeris corruption. Bahasa Melayu rasuah diambil daripada perkataan Arab rishwah, ar-rashi rishwah, dan ianya disebut dalam Al-Quran sebagai satu perbuatan jahat dalam ayat tadi surah Baqarah. Manakala SPRM corruption membawa maksud rasuah. Ya, baik. Jadi sebab itu tadi perkara pemalsuan kemudian menyalahgunakan kedudukan, maka dia masuk pada corruption yang ditakrifkan sebagai rasuah bagi Akta SPRM. Baik, Akta SPRM 29 dengan jelas menyatakan bahawa ini beberapa yang kita petik daripada akta yang bermuka surat 71 muka surat. Baik. Bahagian 4, kesalahan dan penalti. Maka bahagian 4 ni dia masuk tu kesalahan-kesalahan dan penalti dia. Kesalahan menerima suapan.
Seksyen 16, mana-mana orang yang sendiri atau melalui bersama dengan mana-mana orang lain secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain, atau secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain. Apa-apa suapan sebagai dorongan untuk atau upah bagi atau selainnya oleh sebab. Dia atau gitu. Dia ada atau. Atau ni banyak. Kita baca pun tak faham. Tapi kita tengok contoh kira lagi. Kemudian, A. Mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku. Atau B. Mana-mana pegawai suatu badan awam melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku yang dengannya badan awam itu terlibat. Itu suapan. Apa-apa suapan itu sebut dari mana-mana, apa-apa. Dia guna perkataan apa-apa. Mana nak menggambarkan banyak. Melakukan suatu kesalahan. SPRM bagaimanapun dengan jelas menyatakan mengenai tindakan memujuk rayu. Pujuk rayu. Memberi, menerima atau memperoleh suapan. Sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada atau daripada orang yang mempunyai kuasa sama ada dalam bentuk wang, perkhidmatan atau benda berharga sebagai dorongan atau ganjaran orang itu melakukan atau tidak melakukan apa-apa tindakan yang berkaitan dengan kepentingan prinsipal orang itu sebagai satu perbuatan rasuah. Secara faktanya, tindakan merasuah, penipuan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram adalah semuanya perbuatan rasuah. Empat kesalahan awal tadi. Baik. Suapan boleh datang dalam pelbagai bentuk. Sama ada bentuk wang. Suapan bagi wang. Bagi RM10,000. Nak meluluhkan projek. Kan? Nak meluluhkan apa tu kita katakan tender dan sebagainya. Nak memberi tender. Bagi RM10,000 dengan syarat bagi tender ni kat aku. Terima duit tu. Tak bagi. Terima duit bagi rasuah. Terima duit tak bagi pun rasuah juga. Bah kita terima tu penerimaan tu, cuma menipu lah, dia menipu orang hak nak beri kan. Tu juga dikira hadiah, pinjaman, fee, cagaran berharga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta sama ada harta alih atau tak alih, faedah kewangan atau apa-apa manfaat yang seumpama seperti yang dinyatakan dalam bahagian satu. Seksyen 3, tafsiran atas penjagaan pencegahan rasuah Malaysia 29 yang tadi. Baik. Tu dia punya huraian dia lah. Huraian nak menjelaskan tentang rasuah tu. Suapan tu sendiri. Kan? Faham tak faham? Tak apalah, mudah-mudahan faham lah. Kan? Masa pun tengah hari ini gitulah. Adakah pemberian adalah rasuah? Hak beri tu adalah rasuah. Ini adalah pemberian untuk keluarga dan rakan-rakan sepenuh satu majlis dan diharap mereka gembira menerimanya. Mana pemberian itu hadiah. Dalam bentuk majlis kita nak bagi hadiah kan? Sebagai nak menggembirakan penerimanya. Malangnya ia juga mudah menjadi sebagai satu suapan. Dia boleh jadi suapan bagi memuaskan suatu pihak sebagai ganti untuk suatu keuntungan peribadi. Kalau dia ada apa tu keuntungan peribadi dalam memberikan hadiah tadi, maka dia juga dikira sebagai suapan. Walaupun keuntungan beri itu adalah bagi pihak syarikat atau mana-mana entiti lain. Di bawah ini ada beberapa contoh. Jadi kita tengok contoh. Contoh-contoh apa tu hadiah tadi ni. Hadiah perkahwinan, hadiah perayaan, ampau. Ampau. Tabur Cina ampau. Hamper, tambang kapal terbang percuma, biaya EV untuk kolej, apa tu bayaran yuran. Ahli kelab golf, layanan baik, tiket macam-macam tiket. Keraian, bayaran balik, penjagaan kesihatan, diskaun, ubah suar rumah, pemajaan yang dibayar, wang pelicin, komisen, festival money paket, ampau juga. Senarai ini panjang, panjang lagi tu. Ini adalah contoh-contoh bentuk suapan dengan niat rasuah. Baik. Maka disebutkan contoh ni, contoh-contoh kesalahan. Kih rasuah sebagai contoh. Encik A,
beri sebuah jam tangan mahal bernilai 1,800 kepada Encik P untuk memudahkan kelulusan bagi satu projek pembinaan untuk syarikat Encik P. Encik A adalah seorang kontraktor, manakala Encik B adalah seorang kakitang kerajaan di jabatan yang menganugerah kontrak tersebut. Mana ni kesalahan? Kerana dia memberikan hadiah itu, hadiah ini ni sebagai, walaupun disebut sebagai hadiah, tapi dia dikira sebagai suapan. Kenapa? Kerana menganugerahkan projek tadi tu, kontrak menganugerahkan projek dalam pembinaan tadi itulah. Baik, rasuah dikatakan telah berlaku. Ini bagi nak nampak apa tu, kita katakan kes tadi ni, rasuah dikatakan telah berlaku apabila orang itu Encik A menawarkan atau memberikan wang atau suapan kepada orang lain, Encik B. Baik, yang ni dia beri jam tangan, kan? Bukan wang lah, kerana apa-apa nilai, apa-apa barang yang bernilai, wang tu confirm dah, barang-barang yang lain, jam ke, gelang mas ke, boleh jadi kalau pegawai itu perempuan bagi gelang mas contoh, kan? Baik, sebagai satu dorongan atau upah untuk orang itu Encik B atau orang lain Encik C ataupun orang lain juga, orang lain pula melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal prinsipalnya, tanggungjawab yang ada, kuasa yang ada pada dia. Dalam kes seperti ini, semua orang yang terlibat Encik A, B, C adalah pesalah, culprits, atau orang yang melakukan kesalahan, offenders, dan adalah bersalah kerana melakukan kesalahan rasuah. Jadi ketiga-tiga orang ni terlibat akan dikenakan penalti lah, penalti di bawah Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Walaupun hak Encik C tadi tu diberi sama ada B dan C, mana tiga orang terlibat, boleh jadi C ni orang tengah dan sebagainya yang disebutkan tadi. Berdasarkan kepada atas ni, kesalahan, empat kesalahan utama yang kita sebut di awal tadi, memujuk rayu atau menerima suapan. Yang kedua, janji memberikan atau menawarkan suapan. Yang ketiga, memberi atau menggunakan tuntutan palsu. Yang keempat, salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai. Empat asas kesalahan utama. Dia kesalahan yang lain itu dia duduk dalam empat ni. Ini misalkan beberapa keadaan di masyarakat dari empat kesalahan itu boleh dilakukan. Pertama, dia beri contoh bagi setiap kesalahan-kesalahan ini. Memujuk rayu atau menerima suapan. Mana-mana orang atau ejen yang memujuk rayu atau menerima suapan sebagai satu dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa perbuatan yang berhubungan dengan prinsipnya melakukan kesalahan di bawah atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Itu ayat dia. Maka diberikan contoh. Seorang ketua majlis tempatan telah memujuk rayu dan menerima rasuah sebanyak RM385,000 dalam bentuk wang tunai dan satu set golf bernilai RM2,500 dari seorang kontraktor kerana menjanjikan kontraktor itu sokongan untuk meluluskan dan memudahkan projek pembangunan rumah seluas 10 ekar. Beliau dapati bersalah kerana memujuk rayu dan menerima suapan dan telah dihukum 1 tahun penjara dan denda sebanyak RM1.945 million. Ini kesalahan yang berlaku lah. Penalti yang telah dijatuhkan bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Yang kedua, itu memujuk rayu dan menerima. Yang kedua, memberi atau mengguna tuntutan palsu. Dia punya ayat, dia keterangan dia dalam akta tu. Mana-mana orang atau ejen dengan niat untuk memperdayakan prinsipalnya dengan dokumen yang mengandungi butiran matan yang palsu atau silap atau tidak lengkap melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Itu akta tu lah, buku akta tu yang kata 71 muka surat. Seorang kontraktor dituduh kerana membuat tuntutan palsu untuk membekalkan perabot kepada jabatan kerajaan. Beliau telah dibayar sepenuhnya berdasarkan kepada invoice yang beliau kemukakan di mana beliau menuntut telah membekalkan kesemua perabot tersebut. Beliau sebenarnya tidak membekalkan semua perabot itu. Maksud palsulah. Ya, palsunya, tuntutan palsunya kerana tuntutan dia untuk membekalkan kesemua. Ia tidak dinyatakan kesemua. So kita kata berapa? Perabot tu kita kata 200 contohnya. Tetapi bukan semua, boleh jadi 100, sepatut 200 semua, 200, tapi dia hanya membekalkan sebanyak 100, tapi
Kerana tuntutan palsu itulah, palsu. Sepatutnya kesemua menurut tuntutan yang dibuatlah, yang membuat tuntutan palsu dalam perbekalan lah, perbekalan perabot dalam perkara ini. Kemudian kes yang ketiga, kes yang ketiga, janji memberikan atau menawarkan suapan. Ini janji memberi atau menawarkan suapan. Baik, dia punya ayat dalam akta, mana-mana orang memberi atau menawar suapan kepada mana-mana pegawai badan awam sebagai dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal, prinsipalnya ejen atau pegawai itu melakukan kesalahan di bawah akta Surah Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Baik, contoh, seorang kontraktor memberi suapan sebanyak RM1,500 kepada pegawai pengurus perhutanan dengan niat untuk mempercepatkan permohonan permitnya itu. Beliau dapati bersalah kerana melakukan kesalahan tersebut. Beliau telah dihukum 8 bulan penjara dan denda sebanyak RM25,000. Sikit je tu, RM1,500 ya. Tapi kerana ialah dalam ialah bila bab RM2 ni pak harta ni, maka orang yang kesempitan, yang berasa berkendak kepada harta ni, maka apa apa-apa pun boleh, boleh berlaku. Bukan sekat RM1,500 pun boleh, RM10 pun boleh. Ya, nak melepaskan diri, macam kita sebut contoh tadi lah, kita naik motor rotek mati, itu kena tahan. Lepas tu kita pun tak maulah kena saman. Tak saman, kalau kata apa saman, RM300. Kita pun kata apa, kita nak jangan saman lah, aku bagi je RM50 je tu. Aku tak ada RM50, RM10. Ada RM10 lah, tak apa. Okey, bagi RM10, RM10 lah pun tetap dikira rasuah. Pasal nak melepaskan diri tu tadi, hadis mana tu, tidak melakukan apa-apa perbuatan berhubungan, tidak melakukan apa-apa perbuatan berhubungan dengan hak ewak prinsipnya. Maksudnya pegawai tadi, kalau pegawai polis tadi tu sepatut dia saman, tapi dia tidak melakukan saman kerana dia mendapat suapan tadi. Patut disaman, disaman apa tu, apa penunggang motosikal yang rotek dia mati kan. Dia rotek mati ni dengan motor kena sita kalau tak silap. Pasal rotek motor yang rotek mati, dia tak boleh bawa. Apalagi yang tak ada lesen lah. Baik, dalam kes-kes seperti ini, ada kalanya ini adalah satu bentuk rasuah secara bersistem, yang mana ahli perniagaan percaya bahawa bayaran kepada pegawai badan adalah satu amalan biasa. Apa ahli korporat-korporat ni, dia banyak duit kan, maka bagi dia tu adalah apa, satu amalan biasa lah, sebagai hadiah ya. Boleh jadi pada dia sebagai hadiah, tapi menurut akta dia adalah hadiah yang bersifat suapan atau bayaran diminta dari ahli perniagaan itu. Contohnya, beliau tidak akan dapat kontrak itu atau menangi tender itu jika beliau tidak buat bayaran, bayaran rasuah, rasuah tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, salah guna jawatan atau kedudukan oleh pegawai. Ini pada orang yang ada jawatan lah. Dia yang melulus projek, dia yang meluluskan apa tu, yang memberi tender apa semua, maka ada peluang ya, bagi orang ini melakukan rasuah sekiranya mana dia tidak apa itu takut dengan ancaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, la'ana Rasulullah, mendapat la'anat Rasulullah. Baik, seorang pegawai tinggi kerajaan menggunakan pengaruhnya sebagai timbalan pengarah jabatan, timbalan pengarah jabatan, untuk memberikan MT resources dua projek yang melibatkan perbekalan barang souvenir berjumlah RM18,000 dan RM40,000, dua projek ya. Satu RM18,000, satu RM40,000. Ia jelas adalah satu perbuatan salah guna jawatan atau kedudukan oleh pegawai, oleh kerana suaminya memiliki syarikat tersebut. Mana pegawai ini adalah seorang wanita, timbalan pengarah ni wanita. Baik. Kemudian projek ini, projek membekalkan souvenir ini diberikan kepada syarikat tu, syarikat suami dia. Beliau kemudiannya telah dituduh pada bulan Mei 2008 di Mahkamah Kuala Lumpur. Di bawah akta pencegahan ni, dia punya apa tu, denda ni, ni denda dia lah, penalti dia. Di bawah akta pencegahan rasuah Malaysia 2009 bahagian 4, kesalahan dan penalti, Seksyen 24 dalam kurungan 1, mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23
tadi itulah semua tu. Apabila disabit, boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun. Maksimum itu maksimum 20 tahun. Kemudian B, didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan jika suap itu dapat dinilai atau bentuk wang atau RM10,000 mengikut mana yang lebih, mana yang lebih tinggi. Baik. Jadi tidak kurang daripada 5 kali ganda. Kalau tadi 40,000 darat 5 kali ganda. 200,000 tak kurang dari 200,000. Hak tu satu projek tu. Projek satu lagi 18,000 darat pula 5. 5 kali ganda. Atau kalaulah yang macam tadi kan 1,500 ya. Darat dengan 5. Berapa? 7,500. Kan. Mana dia kena 10,000 lah. Pasal 10,000 ni tinggi lagi daripada 7,500. Mana minima 10,000 denda. Denda bagi kesalahan suapan. Kalau kata RM50. Ya, boleh kan? RM50 boleh hak tahan ya. RM50 darat dengan 5 200. RM200 setengah lah. Tapi tetap dikenakan RM10,000 pasal ni minima apa denda apa denda yang dikenakan kepada pesalah rasuah. Baik. Itu demikian apa tu huraian berkaitan dengan rasuah lah. Mudah-mudahan kita dapat memahami apa tu yang disebutkan rasuah khususnya bagi akta pencegahan rasuah Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia lah ya, kerana kita apa tu mudah-mudahan dijauhkanlah ya daripada terlibat dengan perkara rasuah ini. Baik, yang khususnya yang terakhir itu muka surat last sekali. Ya, ini soalan kita nak tengok tuan-puan jawab betul ke salah. Ya, ini soalan ni dia dalam silibus pra vocational Malaysia tu SVM tu tahun 2 ni soalan semester 4. Soalan ni sebenarnya walaupun jawapan dia hanya tulis rasuah atau bukan rasuah, tapi dia diklasifikasikan sebagai kebat. Pasal dia kena fikir dulu. Dia nak letak rasuah ke bukan rasuah, kena fikir dulu. Apa tu apalah kes ni kena fikir dulu. Yang ni rasuah ke tidak rasuah. Baik, kita tengok nombor 1. Seorang kontraktor menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang penjawat awam kerana telah mulakan projek kepada syarikat milik beliau. Ini terang-terang dah. Ini soalan mudah. Terang-terang dah rasuah yang kita sebut tadi lah. Yang tadi seutas jam tangan bernilai tadi mahal ya. RM14,000 tadi. Mana tadi? Tadi jam tangan tadi. Hilang. Lepas tadi dah tu bukan. Itulah. Baik. Yang ni rasuah. Kemudian yang kedua ni skema dia sekian, tapi dalam grup Telegram GPI KV lah ya, seluruh Malaysia ni berdebat ni sama ada rasuah atau bukan rasuah. Baik, kita tengok. Salim telah menggunakan jawatannya sebagai CEO syarikat perumahan untuk meluluskan dan memberi projek pembinaan rumah keronda kepada syarikat adiknya. Rasuah. Menggunakan salah guna kedudukan. Pak nombor 4 tadi kan. Salah guna jawatan kedudukan oleh pegawai. Berikan apa projek perumahan, pembinaan perumahan kepada syarikat adiknya. Okey, rasuah. Kompon rasuah. Ha? Rasuah. Dia menggunakan kedudukan. Baik. Jadi jawapan dia rasuah lah, pasal dia menggunakan ayat di sini menggunakan jawatannya sebagai kedudukan dia itulah anilah. Perkara yang keempat tu. Cuma perdebatan yang kata tidak rasuah tu. Allahumma sayyidina Muhammad, ialah kerana bila kita bicarakan ialah dalam kalau pendidikan Islam kan, maka dia dari sudut pandang apa pada kacamata Islam. Bila kacamata Islam, dia tak ada di bawah apa tu rasuah tu, suapan, ada suapan tak? Tak ada. Kan rasuah dari kacamata Islam suapan, ada benda yang diberi. Ini tak ada, cuma kedudukan aja. Hal tu jelah, tapi kerana kita mengambil kira apa
akta pencegahan rasuah Malaysia itu. Bila dalam akta itu ada, maka kita terimalah. Pasal kita nak memberikan pendedahan dan apa tu pengetahuan kepada pelajar supaya tidak terlibat apa-apa pun di bawah kesalahan dalam akta pencegahan rasuah Malaysia. Jadi di sini jawapan dia rasuah. Baik. Walaupun ada pertikaian lah, kata tidak rasuah ni, rasuah mana ada suapan. Dia kata, kalau kata rasuah, mana suapan dia? Mana si adik beri suap? Tak ada kan? Ha, tak apa. Tapi kerana dia berada di bawah akta tersebut lah, akta rasuah. Baik. Yang ketiga, Alif menerima wang ganjaran sebanyak RM50 daripada majikannya yang berpuas hati kerana dapat menyelesaikan kerja yang dipertanggungjawab kepadanya dengan baik dan cepat. Rasuah. Dia rasuah juga. Dia bukan. Dia majikan. Majikan bagikan apa tak? Sebab kerja dah siap. Sebab kerja tu dah siap. Baik, kita kena baca ayat dia. Wang ganjaran. Wang ganjaran ni masih lagi boleh dikira sebagai rasuah. Kira mana ada keuntungan yang diambil daripada dia. Daripada majikan yang berpuas hati dan dapat menyelesaikan kerja yang dipertanggungjawabkan. Baik, kerja dia bertanggungjawab ni adalah kerja tanggungjawab bagi pekerja tersebut. Mana memang kalau pun lagu mana pun pekerja tu tetap guna buat tanggungjawab kerja tersebut. Cuma majikan tu sebagai apa kita sebutkan hadiah meraihkan lah pasal dia dengan kerja komitmen dia tu buat sampai TikTok ke apa semua dia bagi RM50 ke bagi hadiah baju ke apa. Maka itu sebagai hadiah yang tidak termasuk sebagai suapan. Pasal bukan suapan tu bukan ada apa-apa manfaat atau kita katakan ganjaran di pihak majikan tu. Baik. Jadi perkara yang ketiga ni bukan rasuah. Bukan rasuah. Betul lah jawapan yang bukan rasuah. Baik. Nombor dua yang sebetulnya. Nombor dua. Sebabkan apabila dapat projek tu, adik dia. Ada pembayaran kat situ. Tak ada bayar. Dia buat kerja, pasti dapat bayaran. Tapi lebih pada pecah manak lah. Mengguna, salah guna kedudukan dia. Jadi dia kira rasuah tu buat lah. Ya, rasuah. Ya, nombor dua rasuah. Skema dia rasuah. Skema rasuah, cuma bila skema ni ialah dalam pandangan asatizah lah. Duk kata kan mafhum apa dia lah menurut kacamata Islam kan terjemahan dia ada suapan, tapi dalam perkara yang kedua ni ada suapan tak ada. Tapi kerana kita dalam apa tu pembinaan item ni, maka kita rujuk pada akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi kerana dia ada pada perkara yang ketiga tu salah guna jawatan atau kedudukan walaupun tak ada suapan. Kerana dia menyalahgunakan kedudukan yang ada pada dia, beri kepada adik macam tadilah. Nombor empat tadi. Seorang wanita timbalan pengarah jabatan kan, dia beri memberikan projek membekalkan souvenir kepada projek suami dia. Suami dia tak bagi apa dia, tapi kerana ada hubungan tadi. Hubungan kekeluargaan dia ada, huraian dia ada. Hubungan kekeluargaan suami, isteri, adik-beradik, anak ayah, anak dan sebagainya. Kerana menyalahgunakan kedudukan yang ada pada dia. Baik, alhamdulillah. Ngam, tepat. Lajulah, biasa kita pun tak terang laju kita baca ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita apa tu bacakan ya pada tengah hari ini petanglah pukul 1 dah berkaitan dengan rasuah ya, mudah-mudahan memberikan kepahaman kepada kita agar dapat kita keluar diri kita, mengelak diri kita daripada terlibat dengan rasuah. Kerana rasuah ni dia bukan hanya duduk berlaku di pejabat saja. Yang kita sebut contoh tadi di tepi jalan pun boleh berlaku. Di mana saja boleh berlaku sekiranya mana yang kita sebut tadilah ada keuntungan ya, ada manfaat yang dikehendaki dalam pada apa tu nak menolak ya, menolak apa kita sebut tadilah macam contoh tadilah kalau di saman maka kita tak mau kena saman jadi kita bagi sebagai rasuah. Maka semuanya dikira sebagai rasuah bila mana apa yang kita sebut tadi dalam apa yang kita bicarakan pada petang ini. Jadi saya mohon ampun dan maaf kalau sekiranya apa yang saya bentangkan ini boleh jadi tak berapa nak clear kan. Tapi tuan-tuan boleh nak bagi clear lagi, tuan-tuan boleh rujuk kepada akta Suruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 71 muka surat. Boleh baca tu. InsyaAllah faham lah ya. Jadi sekiranya itulah pukul 1 dah ya. Ada soalan? Macam mana?
Bonus tu macam ni. Kat nombor tiga ni. Ha. Kat nombor tiga ni. Ya. Dia bukan rasuah. Kerana prestasi kan. Dan ni pun kerana prestasi. Majikan ketua tu beri kerana prestasi kerja dia. Bukan ada kepentingan di pihak majikan tu. Maksud mendapatkan kepentingan apalah. Melainkan ada suapan nak diberikan. Keuntungan syarikat. Hak tu atas apa nama, atas prestasi kerja dibolehkanlah. Bukan rasuah. Prestasi kerja lah kan, bonus. Bonus tu daripada apa tu, kepuasan hati majikan untuk beri kepada kerja dia. Itu duduk nombor tiga ni. Contoh ni. Soalan nombor tiga ni makna banyaklah contoh lain. Bonus, apa semua tu. Maka dia bukan diklasifikasikan sebagai rasuah lah. Dia bukan rasuah lah. Dia sebagai hadiah, bonus. Yang itulah. Tapi ada bonus yang dia diklasifikasikan sebagai rasuah. Sebut bonus tapi dengan syarat bagi apa. Itulah tadi pengujuk rayu. Yang ni aku bagi bonus sebab hang kerja hang tahun lepas tu. Apa tu cemerlang bagi. Tak apa. Pasal perkara tu telah pun berlaku dah. Atas apa tu tugas dia lah. Tugas yang merupakan tugas tanggungjawab prinsipal yang sebut tadi tu. Memang tanggungjawab dia. Lain kalau tugas yang lain. Tugas yang lain contohnya tugas dia. Tugas dia. Contohnya dia ketua. Tugas dia. Kemudian dia bagi orang buat. Tugas dia. Dia bagi duit. Itu tak boleh. Pasal tugas dia. Dia yang kena buat tugas tersebut. Tapi dia bagi orang lain buat. Dan dia bagi sebagai upah. Upah itu kerana balasan dia buat tugas bagi kawan ni. Itu. Itu beza dia lah. Nampak beza di situ. Jadi saya kira sudah itulah. Pasal aku satu lebih lah. Kata aku satu kan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada tengah hari ini memberikan kepahaman kepada kita berkaitan dengan rasuah. Mudah-mudahan kita semua terhindarlah daripada terlibat dengan rasuah ini. Dan mudah-mudahan kita beroleh ilmu yang bermanfaat. Dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya mengambil masa tuan-puan untuk petang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.